Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi MI Al-Islam Yupi yang Bapak banggakan, kita sekarang saatnya belajar bahasa Inggris. It's time to learn English. Semoga kita semua ada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap siap dengan sikap yang baik untuk tetap belajar. Pembelajaran minggu kemarin tentang cloud sudah selesai. Tapi tidak boleh kalian lupakan begitu saja. Karena materi belajar selanjutnya akan berhubungan dengan sebelumnya. Kita sekarang belajar mengenal parts of school, yaitu bagian-bagian dari sekolah, terutama pada rooms or places, ruangan-ruangan atau tempat-tempat bagiannya. Itu ya. Di LKS kelas 2 semester 2 itu terdapat pada unit 9 yang judulnya This is my school. Ini adalah sekolahku. Bagian task 1. Listen and repeat. Dengar dan ulanglah. Yaitu pada halaman 22 bagian bawah dan 23 bagian atas. Nah, inilah yang merupakan contoh-contoh dari parts of school. Silahkan kalian lihat gambarnya, penulisan atau huruf-huruf dari kata nama-nama tempat atau ruangan di sekolah dalam bahasa Inggris, serta dengarkan dan tirulah pengucapannya. Let's check it out. School's yard. Halaman sekolah. Flagpole. Tiang bendera. Bike park. Tempat parkir sepeda. Classroom. Ruangan kelas. Computer laboratory. Laboratorium komputer. Library. Perpustakaan. Canteen. Warung sekolah. Teacher's office. Ruang Dewan Guru. Itulah contoh-contoh rooms at school berdasarkan LKS. Karena di sana hanya ada 8, sedangkan yang sebenarnya itu banyak, Bapak tambahkan lagi ya. Check it out. School field. Lapangan sekolah. School gate. Gerbang sekolah. Toilet. WC. School warehouse. Gudang sekolah. Mosque, masjid, teacher's hall, ruangan dewan guru, school health room, ruangan UKS, school garden, kebun sekolah, teacher, ibu atau bapak guru, headmaster, kepala sekolah, student, siswa. Begitu ya. Sekarang kalian berlatih membaca atau mengucapkan nama-nama tempat atau bagian dari sekolah ini, satu kali bahasa Inggrisnya, satu kali arti bahasa Indonesianya, seperti barusan. Kalian harus mengucapkannya minimal 10. Boleh sambil lihat ke LKS. Karena di LKS ada 8, berarti harus kalian tambah lagi 2 dari video ini pada tayangan tambahan barusannya. Bisa kan? Kalau belum jelas, putar ulang lagi video ini. Ya, berlatih beberapa kali, lalu rekam dengan voice note, boleh juga dengan video. Kemudian kirimkan ke WA 081322909118. Okay? Keep spirit, stay healthy, be happy, and let's try. Yuk kita kerjakan.